Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Ruas Indrapura Kisaran Seksi 2 dan Jalan Tol Ruas Petung Tempino Jambi Seksi 3 pada Rabu 16 Oktober 2024. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa kedua jalan tol tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur Trans Sumatera. Hal tersebut penting dalam rangka meningkatkan mobilitas dan daya saing ekonomi daerah. Dengan adanya jalan tol Trans Sumatera ini diharapkan ada kecepatan dalam mobilitas orang, kecepatan dalam mobilitas barang, kecepatan dalam pengiriman distribusi logistik, sehingga setiap daerah akan bisa bersaing dengan daerah di negara-negara lain, karena persaingannya sekarang antar negara itu sangat ketat sekali, demikian kata Presiden. Presiden menegaskan bahwa pembangunan jalan tol di Indonesia melibatkan berbagai sumber pendanaan, baik dari sektor swasta, badan usaha milik negara BUMN, maupun anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Pembangunan dengan campuran sumber pendanaan tersebut diperlukan, terutama pada proyek dengan internal rate of return, IRR rendah, di mana peran APBN menjadi penting untuk menopang pembiayaan.